Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabatku channel Doli Takdir, jadi jumpa lagi teman-teman untuk malam hari ini. Sengaja saya ikut dengan ini teman-teman dari Seni Permalam, dan untuk pada malam hari ini teman-teman, yaitu target operasi untuk Seni Permalam, teman-teman ini dapat undangan dari temannya, yaitu bahwa di lokasi dekat rumahnya itu sering ada musang teman-teman. Jadi musang ini sering makan ayamnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman Seni Permalam ini dapat undangan, dan saya kebetulan yaitu ingin mengikuti bagaimana proses untuk penanganan musang yang sering makan ayam tersebut teman-teman. Jadi ya kebetulan katanya ayamnya sering dimakan oleh musang tersebut teman-teman. Jadi untuk malam hari ini saya sengaja ikut untuk membuatkan video, yaitu tentang perburuan musang yang sering makan ayam dari teman tersebut. Jadi baiklah teman-teman, ikuti terus video ini bagaimana proses untuk penangkapan musang tersebut teman-teman. Jadi mudah-mudahan untuk malam hari ini musang tersebut ada teman-teman, agar untuk rekan-rekan sniper ini tidak sia-sia untuk berburu musang tersebut teman-teman. Jadi baiklah teman-teman, saya bersama tim ini sengaja melewati rute-rute yang mungkin sekiranya ada, yaitu musang-musang lainnya yang berada di rute yang kami lewati teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut terus. Dan untuk jalan yang saya lewati ini teman-teman, ini agak begitu masih jauh untuk ke tempat target teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak pembahasannya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan di tempat target yaitu musangnya ada teman-teman. Dan ini ada kurang lebih 5 sniper. Ya mudah-mudahan malam hari ini target mendapatkan banyak perburuan teman-teman. Jadi bisa teman-teman saksikan terus di channel Doli Takdir ini, dan ikuti terus videonya teman-teman. Putih yo. Dan sahabat channel Doli Takdir, itu tadi rekan sniper memberitahukan kepada saya bahwasanya di atas kelapa ada seekor burung teman-teman. Tapi biarlah, karena kita perlu merilis lagi untuk burung tersebut, jadi kita abaikan saja teman-teman. Karena target utama yaitu musang-musang pemakan ayam teman-teman, jadi kita untuk semua sniper kita berikan himbauan bahwasanya kalau ada burung
kita biarkan saja teman-teman. Nah teman-teman, sedikit lagi rute saya akan melewati yaitu makam umum. Jadi teman-teman, mudah-mudahan kita tidak ada halangan untuk melewati pemakaman umum ini teman-teman. Jadi bisa teman-teman saksikan, ini kanan kiri saya ini adalah makam. Mudah-mudahan, bismillah, mudah-mudahan malam ini saya dengan tim lewat tidak ada halangan teman-teman. Dan untuk target setelah melewati makam ini, mungkin kita sedikit lagi akan sampai di lokasi kebun yang kita akan tuju teman-teman. Karena di sana itu ada informasi yang kita dapat dari teman, yaitu ada musang yang sering makan yaitu ternak warga, yaitu ayam teman-teman. Jadi bisa teman-teman saksikan di samping saya ini adalah makam teman-teman. Banyak sekali ini pemakaman umum. Bismillah. Jadi mudah-mudahan tidak ada penampakan teman-teman. Karena niat kami dengan tim hanyalah untuk berburu musang teman-teman. Jadi bismillah, tidak ada penampakan. Jadi teman-teman ikuti terus untuk channel Tulip Yakir di malam hari ini, yaitu perburuan, yaitu perburuan tentang musang yang merusak ternak warga, yaitu sering mencuri ayam. Jadi teman-teman, sedikit lagi mungkin kita sudah sampai, karena bisa teman-teman saksikan untuk rute ini sangat-sangatlah ekstrim sekali teman-teman. Kita harus melewati semak-semak ini agar kita, mungkin katanya sniper-sniper ini untuk mencari target tambahan teman-teman. Dan bisa teman-teman ikuti terus. Dan teman-teman, untuk sedikit cerita, di wilayah sini sering banyak sekali ular piton teman-teman. Dan ada beberapa, kemarin sudah 3 hari yang lalu, itu warga sekitar sini mendapatkan ular piton teman-teman. Mungkin di tempat ini ada sarangnya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk di wilayah ini teman-teman, itu banyak sekali warga sekitar yaitu menemukan ular piton teman-teman. Ya, jelas-jelas di sekitar sini teman-teman itu ada sarang ular piton teman-teman. Mulai yang besar sampai yang kecil itu untuk warga sering menemukan teman-teman. Jadi untuk tempat ini sangat-sangatlah kita harus berhati-hati melewati tempat ini teman-teman. Mudah-mudahan kita bersama tim tidak ketemu dengan ular piton tersebut teman-teman. Dan sedikit lagi teman-teman, kita akan sampai di tempat target teman-teman. Bisa teman-teman ikuti terus channel Tulip Biakir malam hari ini teman-teman. Dan teman-teman, untuk saat ini kita sudah sampai di lokasi teman-teman. Jadi bisa teman-teman saksikan, itu ada rekan-rekan sniper yang sedang, mungkin katanya sudah mendapatkan target teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Alhamdulillah teman-teman, kita mendapatkan target teman-teman. Bisa kita keduluan hasil, bisa kita satu ikuti videonya teman-teman. Untuk saya akan ke sana karena semak-semaknya sangat
gelap sekali teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti biar rekan-rekan tim sniper yang ada motor. Wih, ada motor. Jadi teman-teman, untuk target sudah kita tangani teman-teman, dan tadi itu rekan-rekan ada sebuah sepeda motor teman-teman di semak-semak, tapi mungkin itu sepeda motor orang mancing teman-teman di sungai, karena dekat sungai. Biarkan dulu teman-teman, nanti kita lihat lagi motor ini siapa yang punya, karena tadi dicari oleh rekan-rekan tim sniper malam tidak ada orang di sekitar sini. Jadi kita biarkan dulu, nanti kita lihat lagi apakah masih ada atau apakah sudah diambil sama orangnya. Dan baiklah sahabat channel Kulit Yakil, saya bersama tim sniper yaitu kembali ke rumah. Jadi kita bersama tim sniper meninggalkan lokasi, karena untuk target sudah kita tumbangkan teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan sniper malam, terima kasih yang telah mengajak saya channel Kulit Yakil untuk mendampingi dalam proses yaitu perburuan musang. Dan terima kasih buat teman-teman channel Kulit Yakil yang telah mengikuti video ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video berikutnya di channel Kulit Yakil teman-teman.